Coach, bagaimana latihan hari ini? Kabarnya ini latihan terakhir sebelum pemusatan latihan ke Bali. Hai, ano, kyo renshi wa dou deshita ka? Ma, konkai wa ne, saigo nan de, kono ato mata Bali ikun desu yo ne. Hai, sou desu. Ano, kyo no renshi wa, ma, saigo no seleksyon no soutei de yatte mashita. Ya, jadi latihan hari ini ya, sekaligus juga seleksi terakhir gitu ya, di hari seleksi ketiga gitu. To, saigo no saigo wa, yahari isshou ni yatte ita staff mo mo yatte nakama de, chotto enjoy na sakka wo sashite imasu. Di hari terakhir ini ya, kita maksudnya sekali nanti, dia, tadi barusan kita main game bareng gitu ya, sama pemain, sama staff gitu ya, sama official juga ya, jadi buat biar enjoy gitu. Coach, setelah beberapa hari seleksi, bagaimana coach melihat kualitas pemain putri Indonesia sebenarnya gimana sih? Hari ya hari ano seleksi ichi ni sang ne ano Indonesia joshi ano saka wa ne dou omotte imasu ka? Ano saisho mita inshou wa hageshi to omoimasu. Mo butsukari ai ano ke ga osorezu heiki de takku to ka ikun desu ne. Soi hageshi sa motte no ga subarashii to omoimasu. Ya, jadi di awal saya udah terkesan karena pemain-pemain baru pun wanita gitu ya. Mereka pada berani gitu ya. Pada apa? Semangat gitu ya, pada seru gitu mainnya gitu. Hai. Ini kan seleksi terakhir yang sebelum nanti tes ke Bali. Kalau boleh tahu sebenarnya coach-coach itu cari pemain dengan kualitas yang seperti apa? Di hari ano kyo wa konkai wa ne ano saigo no seleksyon nan de kono ato mata Bali itte ma no mochi wa ne donna ano sensu wo sagashite iru desu ka tte donna taipu ga ii desu ka? Ano nani yo mo sekai de tatakai iru senshu wo sagashite imasu. Ya, sebenarnya yang saya inginkan ya, pada dasarnya saya ingin pemain yang dia bisa sampai ya maju level dunia gitu. Jadi udah siap main di tingkat level dunia gitu. Saya itu yang saya inginkan gitu. Donna senshu ka というと. Ya, jadi pemain seperti apa gitu? Yahari ano strong point, buki wo motte iru senshu desu. Ya, jadi pemain yang punya skill khusus gitu, keunggulan lebih gitu. Mo dare yori mo ashi ga hayai, speed. Ya, jadi yang larinya itu cepat gitu dari siapapun gitu. Dance no 1-1 ga hontoni tsuyoi toka. Terus dalam bertahan dia kuat gitu ya, satu lawan satu gitu. Shoot wo kimeru no ga umai toka. Terus dia cepat memutuskan ketika untuk shooting gitu. Last pass dasu no ga sugoku jouzu da. Ya, terus umpannya dia akurat, bagus. Ato mo chimu no naka de ichiban akaruku te itsumo chimu wo moriyadegeru kureru, tokuni minna ga kibishii toki ni moriyadegeru. Ya, dia jadi dalam satu tim dia bisa cepat kerja sama gitu. Terus dia bisa saling support antar rekan lain gitu ketika dalam pertandingan. Sonna buki no aru tokuchou no aru senshou wo erabimasu. Ya, jadi saya ingin pemain ya tadi dengan kelebihan-kelebihan tersebut gitu. Coach, untuk kedepannya apakah ada rencana untuk menaturalisasi pemain timnas wanita kedepannya? Kan karena mira teki ni ano kaigai no kokuseki chenju kanosei ga arimasu ka? Hai, ano saisho wa mo Indonesia ni ima ne iru senshu de kangaete itan desu ga jadi pertama-tama ini ya, saya inginkan dulu pemain-pemain yang ada di Indonesia gitu. Karena juga saya masih baru gitu. Kita mulai dari usia 17 ini gitu. Jadi mungkin saat ini saya pikirkan itu dulu. Coach, ini kan liga. Oh iya, bentar belum selesai. Saisho wa dakara kono Indonesia no senshu de kangaete imashita to. Hai. Soshite kaichou to hanashitari danshi daihyou no jōkyō miru to dondon sekikyoudeki ni Indonesia 籍のある外国人も入れてるので、はい、そういう世界基準の考え方を持ってるんで、はい、私もこれからそれで積極的に入れていこうと思ってます。Yes. Jadi, pertama saya khusus fokus di yang di Indonesia dulu ya. Baru kemudian nanti saya bisa berkonsultasi atau diskusi dengan pihak-pihak terkait kayak PSSI atau Pak Ketum gitu ya. Jika memungkinkan seperti para pemain pria ya untuk naturalisasi, saya juga mungkin akan melakukan itu nantinya gitu. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.